Tahun ini ketat banget. Ayo dong. Dulu kuat. Cari hiburan di TV aja deh. Tahun ini bisa melangsingkan. Iya, buat kamu doang. Ini untuk para bumil. Cakep banget. Aku mau. Semua mata akan tertuju kepadamu. Hey. Aku mau. Yang ini? Bayar dulu. Oke. Bisa pakai ini. Oh, jelas. Senang berbisnis denganmu. Makasih. Oh, perutku jadi cantik. Cocok banget, seleramu tinggi. Aku juga mau yang itu. Ini? Yap, aku beli semuanya. Yang penting udah bayar. Oh, asyik. Aku doyan belanja. Lempar terus. Aku harus lebih sering belanja nih. Tuan cantikku numpuk. Wow. Sampai jumpa lagi. Aku gak yakin bajuku muat, tapi siapa peduli? Gimana penampilanku? Kayak bumil jelas. Ayo dong, tutupin perutku. Mungkin aku bisa anggap ini crop top. Duh, mana mungkin. Ayo dong, gak ada yang muat. Satu aja dong, please. Hei, lagi ngapain? Ada berita apa hari ini? Baju nyebelin. Kayaknya nyaman. Kamu ngomong apa? Aku punya ide. Pinjam ya. Nah, baru pas. Warnanya juga cocok. Kenapa kecil banget sih? Aku harus diet. Oh, pemanasanku beres. Hei, kamu anggota baru ya? Aku nggak mau keringetan. Tenang, baru mulai dari bola keseimbangan. Sip. Baca majalah dulu ah. Kayaknya menarik. Ku beli aja kali ya. Atau ada solusi lain? Gak ada. Ayo mikir. Harusnya pakai sofa bisa. Semangat terus. Lanjutkan. Pastiin tarikannya berasa di bokong dan betismu. Entah. Kok dibantuin? Oh, gak masalah. Bayaranku gede. Tarik nafas, rasakan cakramu. Mari menyatu dengan alam semesta. Aku ngantuk. Ada yang lapar. Wah, kotor banget. Aku bisa lihat lagi. Mama, mama. Iya, imut. Nah, gini cara membedong bayi. Mulai dengan lipat bagian atas selimut ini. Lalu kamu tinggal lipat bagian pinggirnya ke bayimu. Pastiin bayimu nyaman. Rapikan, imut kan? Selesai deh. Sempurna. Gampang kan? Mau coba sendiri? Nyoba. Oke, aku punya asisten. Hei, sini kamu. Tidur yang tadi, Ki. Kasih aku ruang. Pertama, nilai ancaman. Ancaman kecil. Lalu, tenangkan si anak. Kamu pernah gendong bayi? Jelas. Aliyup, misi selesai. Caramu unik sih, tapi boleh juga. Aku gak bakal ngelepas kamu lagi. Bayi mengaku yang berharga. Mana boleh mut mama? Ini dia. Oke, harusnya sih gampang. Pertama, angkat sisi ini. Atau sisi ini. Habis itu lipat. Kayaknya salah. Kayaknya udah bener. Lanjutin deh. Waduh, haha. Oke, aku paham. Untung ini bukan bayi beneran. Mungkin kalau digulung. Anggap aja nggak ada apa-apa. Aku nyerah. Kenapa aku nggak bisa sih? Penasaran sama babak pertama nih? Nggak perlu pakai lama, buka aja. Kaviar, appetizer yang nikmat. Biasanya sih aku cuma disiapin, tapi nggak apa-apa.
Makanan terbaik buat The Bay aku. Super nikmat. Pasti enak. Roti tawar biasa banget. Kayaknya bisa dibikin lebih enak. Oh, gini aja. Aku perlu ini. Sambal yang banyak. Bikin titik kecil biar kelihatan mewah. Susun yang rapi. Beres. Beneran mewah. Lihat nih, punyaku juga samaan. Mau icip? Kaviar beluga ya? Mau banget. Mat makan. Pedas banget. Mungkin seleramu aja tuh yang kurang mewah. Kenapa panas gini? Ideku kurang pas deh. Aku perlu nyari solusi. Ada air nih. Oh, makasih. Oke, udah adem. Makasih, Ma. Kamu jahat banget sih. Maksud kamu apaan? Kita lihat isinya yuk. Aku duluan ya. Tapi ngenes banget sih. Anakku juga lapar. Kok aku ikut mewek? Pasti karena hamil. Wow, pisang emas. Pernah makan kayak gini sih? Spesial banget. Super langka gitu deh. Super nikmat. Aku udah biasa makan makanan mewah. Waduh, jijik banget. Mana bos restoran ini? Oh, hai Besti. Besti, ini untukmu. Beneran. Makasih, aku jadi terharu. Aku boleh ambil pisangmu yang mau busuk? Kamu mau? Boleh, ambil aja. Makasih. Gak apa-apa deh, yang penting bisa dimakan. Mending makan inilah daripada yang tadi. Kan bisa dibikin lebih nikmat. Potong-potong dulu. Pisang emas. Wow. Oh, lagi pengen makan manis nih. Sip. Tambahin saus karamel. Lalu kasih taburan. Nikmat paripurna. Pisangmu gimana? Hah? Yang ini buang aja. Siap dimakan. Enak banget. Perutku mual. Dia jorok banget. Nih, ku balikin. Gak jadi. Biar ku makan. Nyari posisi enak aja udah sulit. Kalau ditambah perut hamil, jadinya pasti mustahil. Aku jatuh. Tambah bantalnya. Enggak, masih kurang. Pasti sekarang cukup. Kakiku kurang tinggi. Ya ampun, kamu mau bikin gunung bantal? Mari kita coba. Lumayan, tapi masih kurang. Aku tahu, pelampung ini nyaman banget di kolam. Di sofa pasti nyaman juga.